ada mie nyemek. Ini dimasak oleh Pak Tanto di Sambi Boyolali. Halo Pak. Ya. Pelanggannya Pak Tanto, Pak? Iya, iya. Dari Bung Brokos. Iya. Ini adiknya juga? Iya. Nah, ini Pak bosnya. Halo, Pak. Iya, ya, Mas. Jenengan nama siapa, Pak? Pak Tanto. Pak Tanto. Ini juragannya mie nyemek. Ini saya mau lihat bagaimana cara memasak mie nyemek ya, Pak, ya? Iya, iya. Ya. Bahannya apa saja, Pak? Bahannya sama mie. Ya. Mie sama telur. Ya. Sama loncang. Ya. Sama apa gitu? Sawi. Ya. Sama caos. Oh iya, iya. Minyak. Minyak. Ya. Oh, iya. Iya, bawang goreng. Oh iya, bawang merah goreng ya, Pak, ya. Iya. Ya, ini bahan-bahannya. Nah, ini Pak Tanto mau memasak mie nyemek. Ini kompornya dinyalakan. Ini dipanaskan. Nah, ini telurnya dimasukkan. Nah, ini digoreng dulu. Nah, ini diaduk-aduk ini telurnya. Nah, ini. Nah, ini. Ini dihancurkan ya, Pak? Iya, dihancurkan ini, dihancurkan telurnya ini. Nah, ini telurnya sudah agak matang, tengah matang, terus ini dimasukkan sawi, apanya nih, Pak? Sawi. Ya, sawi sama loncangnya dimasukkan, diaduk-aduk. Iya, iya. Aromanya sedap. Terus ditambah air ini. Ya, secukupnya airnya. Cukupnya airnya. Iya. Iya. Terus dipanaskan ini. Dikasih ya, diberi saus ini, saus ya, saus ya, ini saus sambal, Pak. Oh iya, iya, diberi saus, jadi aduk-aduk lagi. Terus ini minyak dimasukkan. Minyak dimasukkan. Ini minyak 2. Ya, untuk 2 porsi. Masukkan ini untuk 2 porsi ini. Terus diaduk. Ini kenapa dinamakan mie nyemek, Pak? Ya, karena nanti kan airnya cuman ya cuman cukupnya dikit. Oh iya, ini dinamakan mie nyemek karena airnya cuma sedikit, secukupnya saja. Orang Jawa menamakan nyemek nyemek. Dipanaskan. Ini dipanaskan. Dipanaskan. Nah, ini dimasukkan bumbunya, Pak. Ya, bumbunya dimasukkan. Aduk-aduk. Iya. Sampai matang, sampai minyak empuk. Aduk-aduk terus ini biar empuk minyak. Airnya kurang sedikit ya, ini tambah ya, itu ditambahi airnya sedikit. Nah,
biar nanti jadi nyemek-nyemek. Jangan lupa nanti diklik subscribe, like, dan lonceng biar semakin giat membuat video-video di channel Bas Nadir ini, dan bagikan video ini ke orang lain ya, sama teman, sama saudara-saudara, sama rekan kerja, dan banyak penggemarnya. Kita kembali lagi ke ini, mie nyemek. Nah, ini dipanaskan terus. Nah, ini sudah hampir matang ini. Nah, ini disiapkan ini mangkoknya ini. Nah, itu biar matang dulu. Biar sampai nyemek-nyemek, biar empuk. Kalau sudah empuk nanti kan mateng, kalau belum empuk belum mateng, biar empuk dulu. Nyemek. Ini masih diaduk-aduk. Sepertinya sudah matang, ini mau dituangkan di dua mangkok ini. Nah, ini dituangkan di sini. Ya, mie nyemek. Nah, ini. Ya. Nah, ini mie nyemek. Nah. Mantap. Mie nyemek. Setelah dituang terus dikasih apa ini pak? Bawang merah goreng ini. Nah ini, nah biar tambah sedap. Nah, ini sudah jadi pak. Bumbu. Oh iya. Iya ya pak. Iya. Nah. Sekali lagi jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng ya. Nah ini sudah jadi mie nyemeknya. Ini siap dihidangkan. Ini mie nyemeknya sudah siap dihidangkan. Halo pak, bagaimana rasanya? Enak. Enak pak, enak. Mantap. Mantap ini. Mie nyemeknya enak ya? Ya enak. Wow, enak. Ini pelanggan setia. Saya sering kesini pak, saya sering kesini. Oh iya pak, iya. Pelanggan saya ini, tampak iya. Ini. Bapak namanya siapa? Pak Mingan. Nah. Pak Mingan lah, ini Pak Mingan pelanggan setia Pak Tanto ini, setiap, mie nyemek. Setiap malam. Iya ya. Sini. Wow, ini mie nyemeknya enak, mantap. Ini Pak Tanto. Tanto ini ya. Bosnya ini. Bang, halo ya. Nah, ini mantap.